Nah, suatu saat lagi, dan lagi buka-buka medsos ya, ana ada satu ustadz yang ana pernah dengar kaji apa lihat di medsos itu kajiannya Ustadz Khalid apa? Khalid besar. Karena ana ngelihat kawan-kawan ana nih udah beda nih. Tampilannya di medsos tuh yang dia posting tuh udah beda dari yang anak kenal dulu. Wah nih ya entah ceweknya cowoknya gitu. Penasaran lihat, oh ustadz ini adanya di masjid ini gitu kan. Oh di Blok M ada ini, oh yeah. Gitu cuman nggak belum sempat pengen kesana lah gitu. Nggak ada teman kan, lagi ngecek, ternyata ada yang posting di salah satu dia mau ke kajian di hari Rabu itu. Nah, penasaran gitu, lu sering kesana juga? Bilang enggak sih, beberapa kali aja. Bareng dong gitu. Nah, ada temen nih gitu. Ada temen nih kan gitu. Alhamdulillah. Ana datang lah ke situ sekali, dua kali, tiga kali. Kajiannya seperti ini, banyak anak muda, gitu kan. Masya Allah, nggak kebayang ternyata. Bayangan kita kan dulu yang kajian tuh aki-aki, mbah-mbah, gitu-gitu, bapak udah old school gitu kan. Old school. Ternyata, anak-anak muda semua. Apa ini biker semua? Yang mana, apa, anak ngeliat gitu, Masya Allah. Ramai banget, padat gitu kan. Makanya dikasih tahu harus kalau bisa sebelum udah maghrib. Oh gitu ya. Berkebagian ya. Iya, berkebagian gitu. Akhirnya datang tuh jam berapa? Jam 4:30. Amel dapat di tengah. Udah. Ana ikutin beberapa saat. Pada saat itu abang pertama kali lihatnya gimana tuh? Dengan banyak ya anak muda yang pasti tuh semangat banget kan? Beda banget ya. Beda. Energinya. Iya beda. Ngejar safnya juga. Iya. Berebut. Oh. Itu asli beda, energinya juga beda. Begitu ana ngelihat datang ke masjid tersebut, Masya Allah. Udah, ternyata ana udah ketinggalan jauh. Udah umur segini. Mereka, sedangkan mereka tuh masih kayak masih apa sih, umur muda lah gitu kan. SMP. Iya, seumuran tuh ya. Iya, benar. Seumuran ana masih muda juga.